Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel YouTube aku, Ishvina Amalia. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian tutorial makeup seperti ini. Jadi makeup ini itu menurut aku cocok dipakai untuk lebaran nanti, karena makeupnya itu super fresh, glowing, dan pastinya ini awet seharian. Jadi produk-produk yang aku pakai ini bener-bener produk yang aku andelin banget dalam segi ketahanannya. Dan karena semua produknya aku beli online, nanti aku akan tulis link pembeliannya di description box. Dan nanti juga aku akan kasih tips ke kalian bagaimana belanja online yang super hemat. Jadi kalian jangan lupa tonton videonya sampai habis. Oke, kalau kalian penasaran sama look makeupnya, seperti biasa jangan lupa like dulu video ini dan subscribe buat yang belum subscribe. Nyalain juga loncengnya biar nggak ketinggalan video dari aku. Dan jangan lupa juga follow ke Instagram aku di sini. Oke, daripada lama-lama langsung aja kita mulai. Ya, ini wajah aku tanpa makeup. Di sini yang pertama aku akan pakai spray dulu. Ini dari Milani Make It Lash. Jadi ini bisa untuk primer dan untuk setting spray. Untuk dapetin makeup yang awet, aku itu biasa pakai primer, dan di sini kali ini aku pakainya primernya itu yang bentuknya spray. Selanjutnya aku akan pakai foundation. Di sini aku pakai NYX Can't Stop Won't Stop Full Coverage Foundation. Ini yang medium olive. Jadi foundation ini tuh udah aku andelin banget buat bikin makeup super awet, karena memang ini tuh tahan lama banget. Langsung aku blend dengan beauty blender. Dan di sini beauty blendernya nggak terlalu lembab, karena dia bisa bikin kayak lebih coverage gitu. Tuh, dia tuh bener-bener full coverage. Satu layer aja tuh udah cukup. Oh iya, kalau wajah kalian super kering, aku saranin kalian pakai pelembab ekstra dulu, dan jangan lupa pakai sunscreen, karena kan kalau lebaran kita keliling-keliling untuk silaturahmi itu terpapar sinar matahari ya. Aku nggak lakuin di step ini karena aku tadi udah pakai skincare yang memang ada sunscreennya. Lanjut, supaya bagian bawah mata nggak crack, ini aku pakai concealer. Aku pakai Vokalure yang nomor 01. Aku sengaja pakainya warna yang terang karena memang sekalian untuk nge-highlight. Oke, ini untuk foundation dan concealernya udah. Sekarang aku akan lanjut pakai bedak tabur, dan di sini aku pakai loose powder dari Wardah. Ini yang lightening loose powder nomor 01 light beige. Aku akan pakai tekan-tekan mulai dari bawah mata. Jadi di area-area yang gampang crack itu ditekan-tekan dan agak banyakan bedaknya. Jadi supaya makeupnya bisa awet seharian tanpa crack. Sekarang aku akan lanjut ke alis, dan di sini aku pakai dari Fun Bow Eyebrow Pencil, ini yang dark brown. Oke, ini alisnya udah. Sekarang aku akan rapiin rambut-rambut alis yang masih kelihatan ini menggunakan foundation yang tadi. Oke, ini alisnya udah. Sekarang kita lanjut ke eyeshadow. Dan eyeshadownya di sini aku pakai Magic Palette Avion X Infinity, karena ini kayak udah mencakup semuanya. Blush on nanti aku pakai dari sini juga, eyeshadow, highlight sama contour semuanya nanti dari sini. Pertama aku pakai warna coklat. Ini aku pakai di bagian crease untuk bikin transition colornya. Lanjut, aku akan pakai warna pink yang untuk blush on ini. Ini warna pinknya aku pakai di area lipatan mata sampai depan. Lanjut, aku pakai warna coklat tuanya. Aku pakai di outer V. Lalu aku pakai juga di innernya, tapi sedikit aja. Lalu aku pakai juga di bawah matanya. Lanjut, aku akan pakai yang highlighternya, pakai jari aja, ini untuk di tengah kelopak mata. Ini super pigmented banget sih. Nah, kemudian ini aku blend lagi supaya dia lebih rapi. Oke, ini eyeshadownya udah. Sekarang aku akan lanjut pakai eyeliner. Di sini aku pakai yang Wardah Insta Perfect. Aku pakai yang bentuknya spidol aja supaya dia lebih mudah diaplikasiin. Aku akan buat wing liner.
Lanjut aku akan pakai bulu mata. Nah kan lebaran pengen kelihatan lebih cetar, jadi aku pakai bulu mata. Dan di sini aku pakai bulu mata dari Florida dan ini cukup dramatis. Oke, ini bulu matanya kayak gini. Oh iya, sebelum aku lanjut ke makeup berikutnya, aku akan kasih info penting buat kalian. Kalian pasti udah pada tahu ya kalau aku tuh beli makeup dan produk-produk lain itu selalu di e-commerce, di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain sebagainya. Dan ini aku punya tips buat kalian supaya bisa belanja lebih hemat. Kan pas banget ya momennya lagi bulan puasa, ada banyak bukber, nanti juga bakalan lebaran, kalian pasti perlu yang namanya makeup. Saran aku mendingan kalian belinya di e-commerce aja karena harganya itu jauh lebih murah daripada kalian ke offline store-nya. Kalian yang sering ikutin aku pasti udah tau lah kalau aku tuh selalu beli makeupnya itu di e-commerce karena harganya benar-benar jauh lebih murah dan bakalan lebih hemat. Selain hemat, kita juga gak perlu pergi kemana-mana, kan capek ya bulan puasa mesti pergi-pergi, keluaran, beli ini itu. Nah lebih gampang beli dari e-commerce, kita tinggal tunggu di rumah aja barangnya nanti sampai. Selain itu juga produknya lebih lengkap. Kalau kita beli di offline store kadang produknya tuh gak terlalu lengkap, tapi kalau kita cari di e-commerce apa aja tuh ada. Nah di sini aku mau ngenalin ke kalian aplikasi yang bisa bikin kalian belanjanya tuh lebih hemat lagi. Aplikasinya yaitu Shopback. Karena belanja lewat Shopback pasti dapat cashback. Jatuhnya sih sebenarnya sama-sama belanja online ya, lewat Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak. Tapi ini jatuhnya tuh jauh lebih hemat karena dapat cashback. Nah, semua produk yang aku pakai di tutorial kali ini itu aku belinya dari e-commerce. Kalau kalian masih bingung mau cari di mana, nanti cek-cek description box aku. Aku akan tulis link pembeliannya dan link melalui Shopback-nya supaya kalian bisa belanja lebih hemat. Nah, biar kalian gak bingung, ini langsung aja akan aku kasih tahu caranya tuh kayak gimana. Yang pertama, kalian jangan lupa download dulu aplikasinya. Namanya adalah Shopback seperti ini. Nah kalau udah download, kalian tinggal daftar aja dulu. Lalu nanti setelah kita udah terdaftar, kita masuk dan tampilannya akan seperti ini. Nah di sini ada nama aku, selamat datang. Terus kita tuh bisa belanja lewat beberapa marketplace. Nah ini ada dari Tokopedia, Shopee, Bukalapak, JDID, Blibli.com, Lazada, dan AliExpress. Jadi sama aja kita tuh belanja lewat e-commerce tersebut tapi melalui Shopback gitu. Nah terus misalnya aku mau buka Shopee, yaudah aku tinggal klik aja. Nah nanti akan diarahin. Nah di sini aku langsung klik aja di bawah, lanjut ke aplikasi. Nah langsung deh masuk ke aplikasinya Shopee, kayak gitu. Jadi sama aja sih, tinggal masuk ke Shopback, lalu kita masuk ke aplikasi yang pengen kita belanjain gitu. Terus udah, kita tinggal belanja aja seperti biasa, pilih-pilih, bayar seperti biasa. Nah nanti setelah kita belanja di aplikasi Shopbacknya itu ada cashback yang bisa kita dapetin. Jadi sayang banget kalau kalian belanjanya tuh langsung ke e-commerce-nya tanpa melalui Shopback. Jadi mendingan lewat Shopback aja. Nih kalian lihat di sini total cashback aku tuh udah banyak. Nah, terus di sini ada saldo aku udah 1 jutaan lebih, lumayan banget kan? Jadi ibaratnya tuh aku bisa menghemat uang segitu dari hasil belanja-belanja aku di e-commerce. Nah, nanti saldo cashback-nya ini bisa kita cairin ke rekening bank kita atau dijadiin pulsa. Lumayan banget kan, jadi kayak dapat kembaliannya gitu deh. Nah gampang banget kan caranya. Aku tuh semenjak tahu Shopback, jadinya kalau belanja nggak lupa lewat aplikasi Shopback dulu baru ke e-commerce yang kita tuju. Dan sekarang tuh Shopback lagi ada promo, belanja apa aja dan berapa aja itu lagi ada promo cashback 100%. Makanya abis ini jangan lupa langsung download Shopback supaya kalian gak ketinggalan promo-promo yang ada. Oke, jadi itu informasi penting yang aku mau sampaikan ke kalian. Jadi intinya sama aja belanja seperti biasa, cuman ini bisa dapat cashback. Oke, sekarang kita lanjut ke tutorialnya. Di sini aku akan lanjut nge-contour wajah dan masih menggunakan palet Magic ini. Pakai yang konturnya ini tuh sumpah konturnya bagus banget menurut aku. Aku lanjut pakai blush onnya, aku akan pakai blush on yang ini. Selanjutnya aku akan nge-shading hidung supaya kelihatan lebih mancung. Oke, sekarang aku akan pakai lip cream dulu baru nanti ke highlight. Di sini lip creamnya aku pakai 2.
dari Maybelline Superstay Matte Ink dan L'Oreal Infallible Pro Matte Liquid Lipstick. Ini yang Maybelline nomor 65 Seductress dan yang L'Oreal ini nomor 358 yang Cowboy. Nah, ini tuh adalah dua lip cream andalan aku kalau pengen dapetin lip cream yang super awet banget seharian tanpa ilang-ilangan. Jadi ini tuh dua ini kalau dipakai makan, dipakai minum, dipakai seharian pun itu dia nggak bakalan luntur dan nggak nge-crack parah. Oke, yang pertama aku pakai si Maybelline-nya dulu. Ini warnanya nude gitu. Nah, ini aku tambah yang warnanya kayak merah bata supaya hasil lip cream-nya tuh kayak ombre yang koral-koral gitu. Sebenarnya itu bukan ombre yang kelihatan ombre banget. Cuman kalau misalnya diperhatiin nih, itu tuh kayak warna-warna koral, jadi aku suka banget. Sekarang aku akan lanjut pakai highlighter. Aku masih pakai palet yang tadi. Ini highlighternya. Lanjut aku pakai di tulang pipi. Ini juga highlighternya super blinding banget. Jadi glowing banget ya makeupnya tuh kan. Oke, di dahi juga. Di dagu. Oke, ini makeupnya udah jadi. Nah, untuk ngeset supaya makeup ini jauh lebih tahan lama lagi, di sini aku akan pakai si Milani Make It Lash yang tadi. Nah, ini makeupnya udah jadi, makeup lebaran yang super fresh dan glowing, ya enggak? Oke, jadi beginilah makeupnya. Jadi beginilah hasil makeupnya. Makeup lebaran super fresh dan glowing, dan pastinya ini bakal awet banget. Oke, sekian aja video dari aku. Mudah-mudahan kalian suka sama videonya. Makasih udah nonton video aku sampai habis, dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.